Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Nur Hit Official. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mencari pembibitan nanas. Ini bisa dilihat, ini rumpun nanas ya, itu bisa dilihat situ. Ini kebetulan nanasnya belum berbuah. Untuk pengambilan bibit nanas, yang pertama kita membutuhkan apa ini namanya, pisau besar ya. Top. Kemudian jangan lupa karena ini banyak duri, jadi harus menggunakan kantong tangan. Tapi tadi kantongan tangannya tertinggal, jadi ini perlu hati-hati karena kalau tidak ini duri-durinya akan menusuk ke kulit dan rasanya sedikit gatal. Sebenarnya untuk pengambilan bibit nanas itu yang terbaik adalah nanas yang sudah pernah berbuah, tapi tidak apa-apa, ini rumpunnya sudah cukup banyak. Ini kita bisa mengambil salah satu, misalkan contohnya ini. Ini perlu hati-hati ya, karena banyak durinya. Ini sudah berhasil diambil ya. Ini masih ada sisa akarnya. Ini untuk daun perlu untuk dirapikan. Di antaranya fungsinya adalah untuk mengurangi penguapan. Ini seperti ini nanti siap untuk ditanam. Itu di sana sudah banyak yang sudah siap untuk ditanam. Kita lihat ya bibit yang lainnya yang siap untuk ditanam. Pada proses penanaman ini sebenarnya petani itu bisa menanam bibit nanas sekali seumur hidup. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena nantinya setiap tunasnya itu akan memunculkan tunas yang baru. Ini membentuk rumpun yang sangat padat sekali. Ya, kita bisa lihat itu rumpunnya padat, dan ini nanti dari setiap rumpun pun bisa kita ambil, baik yang masih muda seperti ini ataupun yang pernah berbuah untuk dijadikan bibit yang baru. Dengan memiliki banyak tanaman nanas seperti ini, sebenarnya petani itu tidak perlu untuk membeli bibit karena bibit bisa kita ambil dari lahan milik sendiri. Setiap rumpun-rumpun nanas yang sudah tua bisa kita jadikan bahan untuk pembibitan. Perlu diketahui nanas yang sedang kita bahas pembibitannya ini merupakan nanas madu Belik yang sekarang ini sudah menjadi brand produk dari Kabupaten Pemalang. Disebut nanas Belik karena memang sentranya adalah di Belik, dan disebut sebagai nanas madu karena memang rasanya seperti madu, manis. Yo.
coba untuk ini bibit nanas yang baru saja ditanam itu tanahnya masih basah. Jarak tanamnya adalah 60 x 40 cm. Ayo tetap ikuti Nurhid Official untuk tahu tentang tanaman yang lainnya, dan jangan lupa sub, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe.